Hi Wanderers, welcome back again to my channel with me Ferdi, and today we will unbox and review the statue of Hawkeye from the Avengers Endgame 1/10 scale by Iron Studios. Before we unbox and review the statue, let's check together the art box. Untuk tampak bagian depan boxnya, di sini ada image dari Hawkeye, dan di sini ada logonya Avengers Endgame, ada logonya Marvel, dan di sini ada keterangan BDS Art Scale skala 1:10. BDS adalah Battle Diorama Series, dan di sini ada namanya Hawkeye beserta lining berwarna orange yang mengelilingi boxnya. Dan untuk tampak bagian sampingnya, di sini ada preview dari statue yang akan kita pasang. Statue-nya keren banget, dan di sini terlihat bahwa sculpt dari head sculpt-nya sungguh-sungguh mirip dengan aktor pemeran Hawkeye, yaitu Jeremy Renner. Dan di sini ada logonya Iron Studios. Lalu ditampak bagian belakangnya juga ada preview dari statue yang akan kita pasang. Dan di sini ada hashtagnya Iron Studios. Dan ditampak samping satunya juga ada preview dari statue yang akan kita pasang, berupa preview dari tampak belakang, lalu ada logonya Iron Studios. Dan untuk tampak bagian atasnya, di sini ada logonya Avengers beserta nama Hawkeye. Lalu untuk tampak bagian bawahnya, di sini ada bendera Brasil, ada logonya Iron Studios, dan di sini ada detail kontaknya mereka. Dan di sini ada precaution mengenai material yang mereka pakai untuk membuat statue ini, bahwa statue ini bukan untuk anak-anak di bawah 15 tahun. Oke, sekarang sama-sama kita unbox dan kita review bareng statue Hawkeye skala 1:10 by Iron Studios ini. Pertama, kita ambil dulu base-nya. Kita keluarkan base-nya dari box-nya. Ini base-nya super detail. Teknik painting job-nya bagus banget. Dan base-nya dibuat berdasarkan diorama di Battlefield Avengers Endgame, berupa bebatuan yang terlihat sangat real karena teknik painting job-nya luar biasa bagus. Lalu di sini ada semacam patahan dari machinery yang seolah-olah terbuat dari metal, dari logam, padahal ini semua full sculpted dari polystone. Teknik painting job-nya membuat efek dari besinya itu terlihat sangat natural. Lalu di bagian bawahnya di situ ada detail-detail mesin yang terdefinisi setiap liningnya dengan cukup detail, dengan efek battle damage berupa scratch pada besi-besinya. Lalu di bagian bawahnya ada art paper berwarna hitam. Di sini ada logonya Avengers Endgame, ada tulisan Hawkeye, ada logonya Iron Studios, ada logonya Marvel, ada copyright Marvel, dan keterangan statue ini made in China. Oke, sekarang sama-sama kita letakkan base-nya itu di sini. Part selanjutnya akan kita pasang, yaitu bodinya Hawkeye. Kita keluarkan bodinya Hawkeye dari boxnya. Wow, ini detail dari sculpt bodinya Hawkeye. Ini terlihat super detail. Bagian depan suitnya seperti terbuat dari leather dengan lining zipper atau resletingnya. Dan layer bagian bawahnya seperti terbuat dari material spandex dengan lining-lining yang terdefinisi dengan detail. Lalu di sini ada semacam belt dengan belt buckle-nya. Teknik painting job-nya bagus sehingga efek besinya terlihat sangat natural. Beltnya seperti terbuat dari leather, padahal ini semua adalah polystone. Lalu di bagian atas suit-nya di sini ada aksen berwarna gold. Lalu ada semacam detail kancing di bagian pangkal kerahnya. Lalu untuk detail armor di lengan kirinya Hawkeye, detailnya luar biasa bagus, teknik painting job-nya juga bagus, sangat rapi, tidak ada overpaint antara warna yang satu dengan warna yang lain. Overall berwarna hitam dengan detail-detail dari senjatanya Hawkeye yang berwarna gold. Lalu di bagian punggung tangannya di sini ada alat time travel yang dipakai tim Avengers untuk mengumpulkan Infinity Stone. Di bagian punggungnya di sini ada tempat untuk menempatkan panah-panahnya. Ini sculpt-nya detail banget, seperti seolah-olah terbuat dari besi, padahal ini semua adalah polystone. Dan untuk head sculpt-nya ini kalau menurut gue mirip dengan Jeremy Renner, aktor pemeran dari Hawkeye. Dan model haircut-nya sesuai dengan
haircutnya Jeremy Renner di film The Avengers Endgame. Lalu di bagian pangkal lengan kirinya di sini ada lubang untuk menempatkan pasak yang ada di part lengan kirinya. Celananya seperti terbuat dari leather dengan noda-noda kotoran. Lalu terdapat belt dan belt buckle-nya yang merupakan aksesoris dari celananya. Di bagian lututnya di sini ada semacam tempurung untuk melindungi lututnya Hawkeye. Tempurung ini seperti seolah terbuat dari besi dengan warna hitam. Lalu ada grafir motif dan ada aksen yang berwarna gold. Dan di bagian boots-nya seperti terbuat dari leather dengan detail jahitan yang sangat detail. Dan di bagian depannya seperti terdapat plat yang berwarna hitam dengan aksen berwarna gold. Lalu di bagian belakang boots-nya ada semacam tempat pisau senjatanya Hawkeye. Dan di bagian bawah boots-nya ada noda-noda kotoran. Untuk sol sepatunya cukup detail. Dan di bagian bawah boots kanannya, di sini ada magnet yang nanti akan menempel pada base-nya. Lalu di bagian boots kaki kirinya ada pasak yang ada tiang besinya yang akan kita masukkan pada lubang yang ada di base-nya. Sekarang kita masukkan pasak yang ada tiang besinya pada lubang yang ada di base-nya, dan kaki kanan Hawkeye yang ada magnetnya akan menempel pada base-nya. Sekarang kita pasangkan. Oke, terpasang. Part berikutnya akan kita pasang, yaitu panah-panahnya Hawkeye. Kita keluarkan dulu dari box-nya. Kita dapat aksesoris 4 anak panah yang akan kita masukkan pada tempat anak panah yang ada di punggungnya Hawkeye. Dan ini semua terbuat dari besi, dari logam, jadi cukup kaku. Didominasi oleh warna hitam dengan detail berwarna silver pada kedua ujungnya. Sekarang kita tempatkan anak panahnya ini pada lubang yang ada di punggungnya Hawkeye. Sekarang kita masukkan. Terdapat 2 lubang, kita masukkan 2 di kanan dan 2 di kiri. Oke, terpasang. Part terakhir yang akan kita pasang yaitu lengan kanannya Hawkeye yang memegang panah. Sekarang kita keluarkan lengan kanannya Hawkeye dari boxnya. Untuk lengan kanannya yang memegang panah, detailnya sama seperti lengan kirinya. Terdapat perbedaan tekstur material leather dan material spandex pada bagian lengannya. Lalu ada semacam belt buckle kecil di lengannya. Dan untuk armor di bagian tangannya berupa plat dengan warna hitam dan tangannya menggenggam busur panah. Lalu ada lining gold yang menjadi aksen. Busurnya terbuat dari polystone. Dan di bagian pangkal lengannya ada pasak yang ada magnetnya yang akan kita masukkan pada lubang yang ada di bodinya Hawkeye. Sekarang kita masukkan dan ini magnetize. Oke, terpasang. Ini dia Hawkeye dari film The Avengers Endgame by Arad Studios.
Gimana? Keren gak statue-nya? Apapun pendapat kalian tentang statue ini, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Kalau menurut gue, statue Hawkeye ini bagus banget. Gue kasih nilai 9 dari 10. Dan ini layak untuk dibeli melengkapi Battlefield The Avengers Endgame versi Iron Studios. Sekian sesi unboxing dan review bersama gue kali ini untuk statue-nya Hawkeye dari film The Avengers Endgame skala 1:10 110 scale by Iron Studios. If you like this video, don't forget to click the like button and please help to share to your friends, to your family, to all those who are the fans of Hawkeye, the fans of The Avengers, the fans of Marvel. And please help to subscribe my channel. Thanks for watching and I'll see you very soon in the next one. Bye!